Oke teman, dimana di video sebelumnya saya itu masak teman, masak dan lauknya belum saya makan teman. Nih, nah ini ada ikan asin sama jantung pisang dan sambal teman. Ini lauk sederhana kita malam ini teman. Jadi saya itu tadi sore belum sempat makan. Ini waktunya sudah malam teman. Jadi saya itu bergegas mandi terus ke sini teman, karena nasi ini makanya saya makan di sini. Tuh, jadi saya tadi pagi itu masak di pondoknya Bang Dadang teman. Dan kemarin malam kemarin itu saya itu bermalam di sini kehujanan teman. Pondoknya sampai basah semua. Nah, jadi terus paginya saya makan dan ini nasi pagi tadi teman. Jadi sekarang saya mau makan lagi ini makan malam teman. Jadi saya malam ini masih sendirian teman. Belum ada yang ke kebun ya. Semoga saja malam ini tidak hujan lagi teman. Jadi saya itu tadi pagi itu beres-beres di sini ya. Di pondoknya Bang Dadang, jemur ini tikar dan ini dan tikar satu lagi di atas teman, saya jemur di atas dan saya lipat di sini ya. Belum saya bawa ke bawah ya. Jadi tadi habis mandi saya itu mau menghidupkan api unggun lagi teman. Tapi ini harinya cuacanya ini sepertinya mau hujan, jadi kita nggak usah payah-payah bikin api unggun di depan pondok teman. Ini suara gemuruh sudah mulai ya. Nah jadi sekarang tuh jamnya jam 7 ya teman. Ini jam ini udah rusak ya, karena kehujanan malam kemarin ya. Masuk air teman, jadi rusak, nggak berjalan lagi. Jadi kita makan dulu teman sekarang ya. Ini ikan asinnya sudah menunggu. Sambalnya teman, ikan asin kita ambilnya sedikit teman, karena ini sangat asin. Jantung pisangnya ambil yang besar, karena saya itu suka juga rebusan teman. Jadi teman, mari makan ya. Nah, teman, alhamdulillah saya itu sudah selesai makan ya. Nah, jadi sekarang saya itu mau masak air teman, air minum, karena air minum di pondoknya Bang Dadang ini habis. Kita masak
ada kayu bakar nggak ya? Oh, ada sedikit teman. Tuh teman, harinya ini sepertinya mau hujan lagi ya. Tuh anginnya deras. Adem. Air hujan ya. Jadi kalau ada yang ke kebun, udah ada air minum teman. Nah air ini sangat dibutuhkan ya, apalagi di kebun seperti ini teman. Minum itu memang kadang-kadang banyak sekali kalau di kebun, beda kalau di kampung teman. Kalau di kampung nggak terlalu banyak minum. Kalau di kebun ini, waduh, minumnya. Udah penuh. Ini semoga saja hujan nanti. Itu bisa diisi lagi. Tapi jangan saja hujannya seperti tadi malam, teman. Mengerikan itu. Bahaya itu, teman. Alia, 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 anginnya teman, kencang. Dulu. Alia. Aduh, anginnya teman. Anginnya deras sekali. Semoga saja hujannya tidak seperti malam kemarin ya. Alia masuk, Alia. Alia masuk. Kita tunggu dulu apinya hidup teman, baru kita masuk ya. Teman, pondoknya jedar-jedur. Ini udah krimis teman. Aduh. Ah, ini akibat malam kemarin ya. Robek ininya tuh. Terpalnya robek teman, tuh anginnya kencang teman, tuh. Oh, sampai terbang-terbang teman. Aduh. Ah, udah rintik teman. Alhamdulillah hujan ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita naik ke sini, mau tutup ini teman, tutup pintu. Aduh. Tuh, semoga saja aman ya. Apinya hidup teman, alhamdulillah.
Nah jadi teman, kita bikin teh dulu ya, supaya badan kita nggak terlalu dingin teman. Ini kita masaknya pakai kompor gas teman, karena air di sana belum mateng ya. Jadi pakai kompor gas saja biar cepat. Teman, sepertinya hujan ini seperti malam tadi teman, hujan angin lagi. Teman, hujannya seperti malam kemarin, teman. Jadi saya itu tadi pindah barang-barang, teman. Yang aman cuma di sini, teman. Jadi semuanya tempat tidur saya pindahkan seperti di sini, teman. Tuh.
Tuh, Irman, alhamdulillah hujannya ini sudah reda, Irman. Ini jadi lantainya basah semua. Jadi sekarang lantainya kita lap dulu, Irman. Kita pel ya. Tuh, semuanya basah, Irman. Kita lap dulu tempat tidur kita ini, Irman, tuh. Yang penting itu tempat tidur dulu, Irman. Karena harinya ini udah malam ya. Jadi yang perlu itu yang ini dulu. Kalau yang itu besok jadi, Irman. Karena hari sudah malam ya. Saking dinginnya cuaca malam ini, teman-teman, karena hujan. Ini teh saya tadi kita bikin teh. Ini sudah dingin, teman-teman. Sip ya nasib. Yang penting bersyukur, teman-teman. Bersyukur pondoknya nggak roboh. Cuma basah mah biasa, teman. Jadi jangan terjadi roboh ya. Ini sudah kita pel, teman. Benar kita tunggu kering sebentar. Jadi kita pindahkan nanti saja ya. Ini masih basah. Kita tunggu agak kering, teman. Walaupun sudah dilap masih basah, teman. Tapi kalau yang tadi tuh yang mana ya? Ada, nah ini, teman. Kalau yang ini nggak tembus air ya. Kalau tidur sini. Aduh, jangan ini hujan lagi. Aduh, hujan lagi, teman-teman. Ini basah ini. Tadi sudah dijemur seharian, udah kering. Dan hujan tadi, teman-teman, basah lagi. Aduh. Hujan lagi, teman-teman. Semoga saja tidak deras lagi ya. Kalau cuma rintik, teman-teman. Kalau hujan deras iya, teman. Ini pondoknya enggak itu ya, enggak basah, teman, kalau hujan deras ya. Tapi kalau hujan deras campur angin ya, hujan angin namanya ya. Kalau di sini sebutnya hujan angin. Kalau hujan angin pondoknya basah, teman, karena airnya itu dari atas ya. Dari lubang atas sana yang belum dinding, memang sengaja tidak dinding ya. Dari sana, jadi kalau hujan angin pondoknya basah. Kalau hujan deras saja nggak ada angin, insya Allah itu pondoknya ini nggak akan basah, teman. Nah kalau hujan seperti ini saja ya, dia nggak akan basah, teman. Tapi kalau hujan angin, udah dua malam ini hujan angin, itu basah semua pondok kita, teman. Tapi alhamdulillah kita masih bisa tidur, teman. Nah jadi ini semoga saja doakan, teman, hujannya nggak terlalu deras, nggak ada anginnya ya, dan kita bisa tidur, teman. Jadi sekarang tuh udah lumayan malam juga, teman. Udah sekitar jam, nah udah hampir jam 10, teman. Udah hampir jam 10. Ini hujannya belum begitu reda ya, masih mau hujan. Iya. Nah, jadi kita tunggu dulu hujannya reda, habis itu kita lanjut untuk mempersiapkan tempat tidur kita, ya, teman.
Nah, jadi teman, alhamdulillah ini hujannya sudah reda. Ini tadi kita sudah lap juga lantainya, teman. Ini sudah lumayan kering, teman. Nanti kita lapis dengan karpet supaya tidak basah dan dingin ya. Kita pindahkan dulu, teman. Itu nggak ada tempat lagi, teman. Cuman satu tempat ini yang bisa digunakan untuk ini meletakkan barang-barang kita, teman. Nah, jadi saya itu nggak pakai kasur ya. Kita buat untuk bantal saja, teman. Bantal dua, kasur, bantal. Jadi teman, sekarang kita istirahat dulu. Ini keadaannya dingin ya, dan hujan tadi alhamdulillah hujannya sudah reda. Saya di sini alhamdulillah nggak apa-apa, teman. Nah, jadi kita tidur dulu, teman, karena kita juga besok mau beraktivitas kembali ya. Oke, selamat tidur.